Halo Bro and Sis, apa kabar kalian semua? Tentunya sehat, bahagia, dan sukses selalu ya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, hari yang baik ini, saya pengen sharing satu komunitas YouTuber pemula di Pulau Belitung. Nah, berapa teman-teman yang mungkin pada kesempatan hari ini izinkan saya buat sharing channel-channel mereka ya, Bro and Sis. Siapa tahu Bro and Sis juga bisa saling silaturahmi antara satu sama lain, sehingga seperti perkata bilang, tak kenal maka tak sayang. Oke, Bro and Sis, langsung aja. Seseorang yang sering menceritakan soal pertanian, channel ini bernama Nur Arifin. Jadi Bro and Sis yang pengen silaturahmi dengan beliau, silakan, dan bisa saling sharing tentang masalah-masalah dunia pertanian. Oke, next. Berikutnya ada traditional trap. Nah, traditional trap ini menceritakan tentang kehidupan alam yang sangat baik, ya, kehidupan alam yang sangat baik, sehingga back to natural sangat cocok buat beliau, ya, buat channel ini, traditional trap. Oke, kita next lagi, lanjut lagi. Ada channelnya HDR Gemilang Channel. Nah, channel ini menceritakan tentang makanan kuliner-kuliner yang enak-enak. Jadi Bro and Sis, silakan juga bisa mengunjungi channel HDR Gemilang Channel ini. Nah, dia menceritakan sering-sering tentang masalah kopi shop di mana yang baru buka, di mana yang paling enak, serta kuliner-kuliner, dan itu juga tempat-tempat wisata. Nah, next, berikutnya ada channel Mova Group Official. Mova Group Official ini juga menceritakan tentang review-review ya, review hotel, pariwisata, dan juga tentang aktivitas-aktivitas channel ini ya. Oke, berikutnya ada lagi Faunet. Nah, ini channel yang sungguh luar biasa menurut saya, karena dia menceritakan tentang tutorial yang sangat asik, gimana cara kita ngedit video, gimana kita mencari intro ataupun apa ya, Faunet. Oke, ada lagi ya, channelnya bernama Lady Tutom. Nah, kakakku yang satu ini luar biasa. Nah, dia juga sering menceritakan channelnya tentang wisata-wisata yang ada di Pulau Belitung ya. Bahkan ada beberapa kesempatan dia juga sering nyanyi lagu-lagu pujian. Oke, okay, thank you kakak. Oke, okay, next, ada lagi channel Belitung Island. Oke, okay. Nah, channel ini juga luar biasa. Channel ini khusus menceritakan pariwisata-pariwisata yang ada di Pulau Belitung. Nah, Bro and Sis juga bisa mampir ke channel ini buat lihat keindahan Pulau Belitung ini. Oke, okay, ada lagi my broku, channelnya bernama Andi Kubil Mancing Sampai Bilo. Nah, channel ini menceritakan tentang mancing, tetapi dibawa dengan narasi yang lucu, funny, sehingga tidak membosankan kita buat menonton channelnya. Oke, okay, Bro and Sis, silahkan mengunjungi ya kepada mereka, sehingga silaturahmi bisa terjalin dengan baik. Nah, berikutnya ada seorang sutradara yang cukup terkenal sekali bernama Hoki Channel. Nah, ownernya itu bernama Wisnu sebenarnya. Dan Hoki Channel ini cukup-cukup disukai di Pulau Belitung karena channelnya sungguh luar biasa. Segala menceritakan aspek dari politik, budaya, pariwisata, dan hal lain-lainnya. Ya, Bro and Sis juga boleh silakan mampir ke Hoki Channel ini buat silaturahmi. Nah, ada lagi yang soal pertanian atau pertanian. Nah, ini juga tak kalah hebatnya dengan channel yang di awal, yaitu Nur Arifin. Nah, channel ini juga menceritakan tanaman-tanaman kenapa bisa subur, pakai pupuk apa dan apa dan apa. Nah, silakan Bro and Sis kunjungi channelnya, saling silaturahmi sehingga mendapatkan hal yang positif, berfaedah buat satu sama yang lainnya. Oke, berikutnya ada MD Fishing. Nah,
Kemarin saya pernah nonton channelnya, dia sama dengan adikku Bill Mancing Sampai Bilo, dia ceritanya mancing. Nah, tapi kalau dia mancingnya, dia lautan. Ya kan, lautan, fishing, strike, itu bro. Sehingga channel juga asik sekali, sehingga pengalaman-pengalaman ketika mereka mancing di lautan itu sungguh luar biasa. Dan wajib, wajib juga kunjungi channelnya. Oke, berikutnya ada FLZ Buding. Nah, Buding ini adalah nama satu daerah. Nama satu daerah yang ada di Pulau Belitung. Nah, channel ini juga menceritakan tentang pariwisata-pariwisata yang ada di Pulau Belitung, khususnya mungkin di daerah Buding. Dan kadang-kadang juga channel ini mix dengan mancing ya. Oke. Nah, berikutnya next ada Waldianto BMP. Nah, beliau satu ini sungguh luar biasa. Channel ini sungguh luar biasa. Karena asik sekali. Dia mancing di laut lepas juga, kadang-kadang di pinggir laut. Nah, tapi dibawa dengan narasi yang cukup sederhana, cukup menarik, cukup berkelas, sehingga wow, lumayan ya kan. Nah, Bro Ensis juga bisa mampir ke channel ini, yaitu yang bernama Waldianto BMP ya. Oke, next lagi. Nah, ada lagi namanya channelnya Sekaput Alam. Nah, kalau sekaput itu bahasa Belitungnya, kalau bahasa Indonesia apa ya bro? Ntar sebentar saya pikir dulu. Oke, kayaknya sekaput itu kayaknya kalau nggak salah ini kayak sempat ibaratnya jelajah lah ibaratnya ya. Oke, sekaput alam juga ini menceritakan tentang mancing ya, tentang mancing. Bro Ensis juga boleh nih kunjungin ke channel Sekaput Alam ini buat saling silaturahmi, sehingga bisa lihat suasana laut di Pulau Belitung itu kayak gimana, hasilnya gimana, ikannya gimana. Siapa tahu suatu hari Bro Ensis pengen collab ke Belitung, pengen bareng dengan mereka buat mancing bareng, sehingga buat vlog yang collab satu sama lain sehingga menghasilkan sesuatu yang positif, tiada yang salah. Oke bro, kita lanjut lagi. Ada yang namanya sama dengan tadi Sekaput Alam, yaitu Sekaput Hutan. Nah, sekaput ini kembali lagi itu bahasa Belitung ya, sekaput. Artinya kalau di dalam bahasa Indonesia artinya adalah jelajah. Nah, intinya ibaratnya seperti jelajah hutan atau sekaput hutan. Nah, ini sangat menarik di antara-antara yang tidak ada yang sama, karena dia menjerat burung. Nah, ceritanya tentang menjerat burung. Asik, lucu, dan keren. Tapi kadang-kadang burung yang dijerat itu dilepaskan. Jadi dia tidak sembarangan, tapi dia menceritakan gimana mereka melestarikan alam sambil melihat mana yang merupakan burung target yang boleh diambil, mana yang tidak boleh. Nah, ini kreatifnya mereka. Nah, Bro Ensis boleh kunjungi ya, boleh kunjungi ke channel ini Sekaput Hutan. Oke, next ada Arta Abim Channel. Ya, nextnya ada Arta Abim Channel. Nah, channel ini juga menceritakan tentang keluarga, family. Ya kan, family yang Bro Ensis yang suka ngeliat keluarga, soal masak, soal keluarga, soal anak, lagi main apa, kemana, tamasya kemana, family time. Ya, it's okay. Boleh Bro Ensis kunjungi ke channel ini. Ya, oke. Okay. Nah, ada lagi yang soal jagonya buat rumah walet. Ya, rumah walet. Bro Ensis tahu walet ya? Kalau di Malaysia saya kurang tahu walet itu bahasa apa ya. Nah, kalau burung walet ini spesialis rumah walet. Jadi channel ini menceritakan gimana membuat rumah walet secara alami ya. Yaitu channelnya bernama Aryadi Bubble. Bubble ini nama provinsi ya. Disingkat Bangka Belitung. Itulah Aryadi Bubble. Nah, Bro Ensis juga boleh mampir ke channel ini. Yuk saling tukar, ya kan, siapa tahu dari hasil kita silaturahmi menjadi suatu hal yang positif. Oke, kita next lagi, ada Angle Semen Now. Waduh, ini kayaknya orang Jerman, campuran Jerman nih. Ya kan? saya juga sampai susah bacanya. Angle Semen Now. Wah, pasti ini cerita konten tentang mancing ya. Nah, Bro Ensis juga boleh mampir ke channelnya
lihat hasil pancingannya tiap hari ya, kadang-kadang banyak sekali mereka. Mereka no edit, dalam arti kata bukan edit bahwa pancingan dapat hasilnya, oh di edit, enggak, mereka alami banget. Karena Pulau Belitung salah satu surganya seafood ya, selain alamnya indah, surganya yang kulinernya juga yang enak, juga para YouTuber-YouTuber pemula yang ada di Pulau Belitung juga sang kreator konten yang luar biasa. Mereka selalu silaturahmi, saling support, saling dukung, erat, bersatu, sehingga sama-sama menuju satu kata, sukses selalu. Oke, kita next lagi, ada channel yang bernama Sarjana Nganggur. Nah, ini channel yang luar biasa juga. Saya lihat dia juga menceritakan akan soal wisata-wisata seperti wisata Gunung Tajam ataupun alam. Kadang-kadang dia menceritakan juga tentang hal mancing juga yang di alamnya. Oke, Sarjana Nganggur, Bro Ensis boleh juga kunjungin channel tersebut. Silakan saling silaturahmi. Next lagi ada Edo Blitung MV. Nah, Edo Blitung MV juga menceritakan soal mancing. Ya, mancing, tapi kadang-kadang selain mancing dia juga menceritakan tentang lagi aktivitas kerja, pulang kerja ataupun apa ya. Oke, ada lagi Yora Panjara. Yora Panjara ini sama dengan Arta Abi, Abi Channel. Nah, ini juga family time ya, jadi sering ngajak ngevlog bareng sama keluarganya, lagi kemana, lagi ke pantai mana, lagi wisata kemana, dan apa ya kegiatannya. Oke, Bro Insis juga boleh saling silaturahmi, kunjungi ke channel Edo Blitung MV maupun Biora Panjahar tadi. Oke, next lagi ada channel bernama Romek Aji Gili. Wah, keren nih, Romek Aji Gili. Oke, nah Romek Aji Gili ini beda dengan yang lain karena dia menceritakan soal dunia olahraga, khususnya di ring tinju. Bro Insis pengen sparring dengan beliau, silakan ya, silakan kunjungin ke channel beliau, yaitu Romek Aji Gili. Nah, ada lagi channel yang bernama Anti Boncos. Jadi dia kalau mancing nih nggak pernah gagal. Jadi istilahnya nama channelnya Anti Boncos. Nah, Bro Insis boleh silakan kunjungin ke channel Anti Boncos ini sehingga bisa tahu gimana sih kita mancing supaya dapat. Nah, karena nama channelnya aja udah namanya Anti Boncos. Oke, next lagi nih ada satu channel yang luar biasa. Karena saya suka sekali channelnya, bernama Jelajah Mancing. Kegiatannya hanya mencari ikan sepat, tapi tanpa mancing. Ya, dia sekali mukat bisa ratusan sepat yang dia dapat. Wah, Bro Ensis boleh kunjungin channel yang luar biasa ini, yang bernama Jelajah Mancing ya. Oke, ada lagi next. Namanya channelnya Hengki G. Nah, Hengki G ini juga sama dengan teman-teman pemancing lainnya. Ya, sering menceritakan soal kegiatan mancing. Ya kan, strike gitu, Bro. Nah, tapi Hengki G ini juga luar biasa channelnya. Dia menceritakan soal natural sehingga mereka dapat apa dan hasilnya apa. Oke, next lagi ini yang luar biasa. Seorang mentor juga sama dengan Nur Arifin. Nah, channel ini yang luar biasa ini karena subscribernya sementara di komunitas YouTuber Pemula Belitung beliau pendengar. Ya kan, sebentar lagi saya doakan semoga mendapat silver play button. Oke, channel ini bernama Anak Bangunan. Nah, kalau soal-soal bangunan, Bro Ensis boleh samperin nih channel ini. Karena bisa tahu gimana cara masang semen, gimana cara masang batako, gimana cara masang atap, sehingga bisa menjadi satu rumah yang luar biasa buat Bro Ensis. Oke, Bro Ensis, jangan lupa mampir ke channelnya Anak Bangunan. Nah, ada lagi sosok yang misterius, yang luar biasa. Kalau dia tayang, kadang-kadang saya juga serem-serem juga mau ngeliat channelnya ini. Nah, channel ini, khusus channel ini cerita tentang mistik. Weh, ya kan, channel mistik bagi saya ini. Tapi luar biasa, mistik yang benar-benar pernah terjadi dan real kejadian-kejadian yang nyata. Nah, channel ini bernama Vivin Jumali.
sama dengan nama ownernya channel ini ya. Oke, Bro Ensis boleh kunjungin ke channel Vivin Jumai sehingga mendapatkan suatu hal yang misterius, mistik dan seram. Oke, Bro Ensis, kita next lagi ya. Ada channel yang bernama Santoso J Channel. Nah, channel Santoso J Channel ini Bro Ensis juga boleh kunjungin karena channel ini menceritakan tentang motor-motor yang dibawa buat di ajang track gitu. Jadi semacam motocross begitulah ya. Bro Ensis boleh mampir ke channelnya. Kadang-kadang juga channelnya menceritakan tentang gaming, khususnya di Mobile Legend. Ya, Bro Ensis boleh mampir ke channelnya Santoso Jaya Channel. Oke, Bro Ensis, next ada channel bernama Eki Gustiana. Channel ini menceritakan tentang Q&A dengan orang-orang yang hebat yang berada di Pulau Belitung. Nah, Bro Ensis juga boleh mampir ke channel ini ya, ke channelnya Eki Gustiana. Dia juga kalau saya lihat mix ya, channelnya juga selain menceritakan Q&A, dia juga ada cerita tentang soal-soal apa tuh, soal-soal produk ya, produk. Jadi ya, Bro Ensis juga bisa kunjungin channel Eki Gustian sehingga bisa silaturahmi. Oke, Bro Ensis, mungkin di sini dulu dari saya buat promosi channel komunitas YouTuber pemula Belitung. Nah, semoga kita ambil makna hikmah yang positif, kita saling silaturahmi seperti pepatah tak kenal maka tak sayang. Oke, tetap stay tune di channel AMJ dan selalu setia dengan channelnya AMJ underscore 78. Semoga Bro Ensis sehat, bahagia dan sukses selalu, saya doakan. Oke, thank you, bye bye, see you again.